semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Asta di channel Jejak Film yang membahas alur cerita film. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas alur cerita sebuah film yang berasal dari Korea dengan judul The Restless. Film yang telah rilis pada tahun 2006 ini berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Yiguak, yang mana pada suatu ketika, tanpa ia sadari ia berada di dunia roh, tepatnya di surga tengah. Di sana ia bertemu kembali dengan kekasihnya yang telah meninggal dunia. Namun rupanya kekasihnya tersebut tidak mengingatnya dan telah menjadi seorang dewi di dunia roh tersebut. Di saat yang sama pada saat itu dunia roh sedang terjadi kekacauan yang disebabkan oleh sekelompok roh hitam yang mengincar sebuah batu suci yang dibawa kekasihnya. Jadi mampukah Yiguak menyelamatkan kekasihnya dari incaran para iblis? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di akhir zaman kerajaan dinasti Silla, keluarga kerajaan dan pejabat melakukan korupsi besar-besaran dan hidup bergelimang harta dan kemewahan. Di sisi lain, rakyat hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Pada saat itu, sekelompok pembasmi iblis istana yang menamakan diri mereka Cho Yung-dae tidak bisa melihat penyimpangan tersebut dan melakukan pemberontakan. Semua anggota Cho Yung-dae tewas oleh pasukan istana dan hanya meninggalkan pemimpin pasukan mereka yang bernama Yiguak. Dan sejak saat itu Yiguak menjadi buronan istana. Sejak penyerangan Cho Yung-dae ke istana, Yiguak yang menjadi buronan istana berkelana dari satu desa ke desa yang lain untuk menghindari kejaran pasukan istana hingga ia tiba di sebuah desa. Di sana ia melihat seorang wanita yang akan dijadikan tumbal iblis. Ia kemudian menolong wanita tersebut dan membawanya kembali ke desa. Ia akhirnya diterima oleh warga dan dijamu layaknya seorang pahlawan. Namun sayang, ternyata semua warga mengetahui bahwa ia adalah pemimpin pasukan iblis yang bernama Yiguak, yang mana ia adalah buronan istana. Dan demi sebuah imbalan, warga berniat menyerahkan Yiguak ke istana. Mereka lalu mencampur makanan Yiguak dengan obat pelemas otot dan memanggil pasukan istana ke desa. Namun sebelum semua terjadi, Yiguak berhasil kabur dari desa dan beristirahat di sebuah kuil. Di sana ia mulai sekarat dan tiba-tiba semua lukisan di kuil mulai bercahaya dan Yiguak tiba-tiba teringat kembali dengan kekasihnya yang bernama Yeonhwa. Setelah itu Yiguak tersadar di sebuah tempat asing dengan kuil-kuil yang sangat megah. Selain itu, ia melihat orang-orang berpakaian sama sedang menuju ke satu tujuan. Ia lalu bertanya ke salah seorang di sana, di manakah ia berada sekarang. Orang tersebut mengatakan bahwa saat ini ia berada di surga tengah. Ini adalah tempat persinggahan bagi para roh selama 49 hari sebelum mereka terlahir kembali menjadi manusia. Dan ternyata orang-orang yang ia lihat di sana adalah para roh yang menunggu terlahir kembali. Setelah diteliti oleh si roh, ternyata Yiguak tidak membawa identitas orang mati. Dan di sana bisa dipastikan bahwa Yiguak bukanlah roh, tapi ia adalah manusia. Tiba-tiba di kejauhan, ia melihat beberapa pasukan putih berkuda. Mereka adalah para malaikat putih yang dipimpin oleh seorang dewi bernama Sohoa. Ia memerintahkan agar semua roh pergi dari sana. Dan tak seberapa lama pasukan hitam datang dan membantai semua roh. Pasukan putih berusaha menyelamatkan Sohoa hingga pada suatu momen Sohoa terjatuh hingga cadarnya terlepas. Yiguak merasa kaget karena Sohoa ternyata adalah kekasihnya yang telah lama meninggal. Di saat yang sama seorang tokoh prajurit hitam datang dan mulai menyerang Sohoa. Yiguak kemudian berusaha menyelamatkan Sohoa dan membawanya pergi ke sebuah hutan. Seorang prajurit lain datang bergabung dan mereka berdua tampak mengenal orang yang bernama Sohoa. Salah satu prajurit hitam tersebut kemudian menyebarkan burung gagak untuk memunuti mereka. Di tempat lain Sohoa mulai tersadar. Yiguak merasa senang sekali karena ia berpikir kekasihnya yang bernama Yeonhwa hidup kembali.
Namun ia harus merasa kecewa karena ia bukanlah Yeon Hoa, kekasihnya yang telah lama meninggal, tapi ia adalah So Hoa. Ia kembali teringat di saat itu, kekasihnya dibakar hidup-hidup oleh penduduk desa karena ia dianggap penyihir dan mengundang para iblis datang ke desa mereka. Di sana Yi Guo tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat kekasihnya dibakar di depan matanya. Dan ia sekarang mulai sadar bahwa ia harus menerima bahwa orang di hadapannya sekarang bukanlah kekasihnya. Di sisi lain, So Hoa merasa heran pada Yi Guo karena ia bisa berada di dunia roh padahal ia belum mati. Tiba-tiba beberapa pasukan iblis hitam mulai berdatangan. Rupanya mereka mengejar Yi Guo dan So Hoa sampai ke dalam hutan. Yi Guo dan So Hoa kemudian bersembunyi. Setelah pasukan iblis pergi, di sana Sang Dewi menjelaskan bahwa ia bernama So Hoa. Di sana ia juga menjelaskan bahwa di surga tengah sedang terjadi pemberontakan. Dan pemberontakan tersebut mengincar sebuah batu suci. Di tempat berbeda, beberapa pasukan elit sedang berkumpul. Mereka adalah para petinggi di dunia iblis. Prajurit yang ini bernama Wong Gul dan ini kakaknya karena ia tidak pernah disebutkan namanya, kita sebut saja ia Min. Prajurit yang ini bernama Yowi dan ini adalah Hyo. Pimpinan pasukan iblis tersebut bernama Banchu. Wong dan Min sedang melaporkan kejadian di surga tengah pada Banchu saat itu. Mereka melaporkan bahwa mereka sudah menghabisi semua pasukan malaikat putih. Namun ia tidak bisa menangkap So Hoa karena ia dibantu oleh Yi Guo. Semua orang terkejut mendengar nama Yi Guo. Mereka heran Yi Guo bisa datang ke dunia roh dalam keadaan masih hidup. Mereka yakin kalau Yi Guo masih hidup karena ia masih bisa menggunakan pedang jajak. Karena hanya manusia yang dapat menggunakan pedang jajak. Jadi sedikit flashback bagaimana mereka semua bisa mengenal Yi Guo yang notabene adalah seorang manusia. Jadi ketika mereka semua masih hidup, Banchu pimpinan pasukan pembasmi iblis yang bernama Chu Yong Dai menemukan Yi Guo sedang menyendiri. Di sana Banchu bisa melihat bahwa Yi Guo memiliki mata yang bisa melihat iblis. Yi Guo kemudian diajak bergabung menjadi anggota pembasmi iblis istana. Karena Yi Guo sangat berbakat, dalam waktu yang sangat singkat, ia sudah mampu memiliki kemampuan yang jauh di atas rata-rata pembasmi iblis yang lain. Ia lalu dinobatkan oleh Banchu sebagai pimpinan Cho Yong Dai berikutnya dan diberikan pedang pembasmi iblis yang bernama pedang jajak. Pada suatu ketika Cho Yong Dai melakukan pemberontakan karena ia merasa muak dengan perilaku para keluarga dan pejabat istana yang hidup berfoya-foya tanpa memperdulikan kehidupan rakyat yang menderita. Selain itu, Banchu menyimpan dendam pada salah satu pejabat istana yang dulu pernah memperkosa istrinya. Hingga ia harus menyaksikan istrinya tewas bunuh diri di depan matanya. Dari situlah dendam mulai membara di hati Banchu pada para pejabat istana. Di bawah pimpinan Banchu, mereka kemudian menyerang istana. Namun di perjalanan, Yi Guo menghentikan mereka. Karena Yi Guo memperkirakan mereka tidak akan menang dengan prajurit istana karena mereka kalah dalam jumlah. Yi Guo kemudian meminta Banchu untuk menunda penyerangan. Meskipun Yi Guo memohon, Banchu tetap menjalankan misinya hingga semua anggota pembasmi iblis akhirnya tewas oleh pasukan istana dan hanya menyisakan Banchu karena diselamatkan oleh Yi Guo. Namun setelah di persembunyian, Banchu memperdaya Yi Guo dengan menotok dan menaikkannya ke seekor kuda. Dan kemudian Banchu kembali menyerang istana. Kembali ke tempat Yi Guo, setelah para iblis pergi, So Hoa membawa Yi Guo ke sebuah kolam untuk menyeimbangkan dirinya dengan energi jin para roh di sana. Yi Guo mulai berendam dan memasukkan dirinya ke dalam kolam. Namun saat ia telah selesai mandi, So Hoa sudah tidak ada di hadapannya. Di tempat lain, So Hoa mulai bimbang dan mengingat pesan guru suci untuk melindungi surga tengah. Guru suci inilah yang kemudian memberinya sebuah batu suci yang mampu memberinya kekuatan mengalahkan Banchu dan pasukannya. Guru suci berpesan jika surga tengah berhasil dikuasai oleh para iblis, tidak akan ada lagi roh yang bisa terlahir menjadi manusia kembali. Dan perlahan-lahan manusia akan musnah. Dan cara satu-satunya mengalahkan Banchu adalah dengan membawa batu suci tersebut ke sebuah kolam yang bernama Kolam Pemantulan pada saat bulan purnama. Tiba-tiba ia mendengar suara Yi Guo memanggilnya dan ia mulai mencari sumber suara Yi Guo dan mulai mendekatinya. Namun dalam perjalanan, So Hoa melihat Yi Guo pergi bersama salah seorang pengikut Banchu yang bernama Hyo. Yi Guo kemudian dibawa menghadap Banchu. Di sanalah Banchu dan Yi Guo bertemu kembali.
mereka mulai teringat masa-masa mereka bersama di pasukan pembasmi iblis. Banjo kemudian menjelaskan tujuannya, yaitu ia akan mengubah dunia sesuai cita-citanya di kehidupannya dulu. Selain itu, ia juga berniat membuka gerbang menuju dunia manusia untuk membalaskan dendamnya pada orang-orang yang telah menyakitinya ketika ia hidup. Dan untuk itu, ia membutuhkan batu suci yang bernama Batu Chunhon yang saat ini dipegang oleh Sohua untuk menyelesaikan misinya yang ia cita-citakan. Banjo kemudian mengatakan bahwa Sohua bukanlah kekasihnya. Ia adalah seorang dewi yang tidak memiliki ingatan apapun tentang kehidupannya yang dulu. Dan Banchu meminta agar Jiguang membujuk Sohua agar mau menyerahkan batu sucinya tersebut. Setelah itu Jiguang kembali ke tempatnya semula, dan di sana ia sudah ditunggu oleh Sohua yang siap menghabisinya. Sohua berpikir bahwa Jiguang adalah pengikut Banchu yang mengincar batu sucinya dan berpura-pura menyelamatkannya. Namun Jiguang berusaha menjelaskan semuanya hingga menyuruh Sohua membaca pikirannya. Namun Sohua menolak dan malah membuat Jiguang terpental. Di tempat lain, Yowei memanggil dua rekannya. Ia mengatakan bahwa Tuan Banchu menyuruh mereka memburu Sohua dan merebut batu suci. Selain itu, ia juga memerintahkan untuk memenggal kepala Jiguang jika ia mencoba menghalangi misi mereka. Pagi berikutnya, Sohua mencari Jiguang yang saat itu berada di sungai. Sohua mengatakan bahwa ia harus segera kembali ke dunia manusia. Karena jika ia terus di dunia roh, ia akan terpapar energi yin para roh dan itu bisa membuatnya mati. Dan jika ia sampai mati di dunia roh, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk terlahir kembali menjadi manusia. Namun semua nasihat Sohua tidak diperdulikan oleh Jiguang. Ia bersikeras tetap tinggal di dunia roh untuk menjaga keselamatan Sohua. Tiba-tiba mereka melihat sekawanan burung gagak melintas. Dan mereka sadar bahwa pengikut Banchu sedang mengejarnya. Mereka kemudian pergi menghindar hingga tiba di sebuah hutan. Sohua dan dua bersaudara mulai terlibat pertarungan. Hingga sampai suatu ketika, Jiguang akhirnya turun tangan menyelamatkan Sohua. Jiguang lalu menyuruh Sohua melarikan diri ke dalam hutan. Min kemudian memberi hormat pada Jiguang untuk terakhir kalinya sebagai tanda penghormatan kepada pemimpinnya dulu. Dan setelah itu mereka kemudian terlibat pertarungan sengit hingga menyebabkan Jiguang terluka. Namun ia terus berusaha mengerahkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan Sohua. Wong yang sudah berhasil memojokkan Sohua akhirnya berhasil dihabisi oleh Jiguang dan disusul dengan kematian kakaknya yang bernama Min. Di tempat lain di istana Banchu, Yowei dihukum oleh Banchu karena ia telah memalsukan perintah yang sebenarnya Banchu tidak pernah menyuruh dua anak buahnya untuk memburu dan membunuh Jiguang. Karena kecerobohannya tersebut, ia telah kehilangan dua pengikut handalnya. Sohua dan Jiguang di tempat lain masih berusaha mencari tempat berlindung dari kejaran anak buah Banchu. Hingga mereka tiba di sebuah hamparan rumput kering. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju kolam pemantulan, melewati sebuah dimensi hingga sampai di sebuah tempat. Di sana Sohua melihat semua roh dalam keadaan sekarat. Ia kemudian menggunakan batu suci untuk mengembalikan semua roh. Saat semua roh mulai tersadar, kekuatan batu suci Sohua ternyata membuat Jiguang pingsan. Di sana Sohua menggunakan kesempatan itu untuk mengintip ingatan dari Jiguang. Di saat Sohua terbuai ingatan Jiguang, tiba-tiba Yowei datang ke dimensi tersebut. Namun Sohua tidak mau meladeni Yowei, ia memilih pergi membawa Jiguang. Namun masalah lain datang, Hyo kemudian datang dan berniat membunuh Sohua. Namun tiba-tiba Jiguang tersadar dan berusaha menghentikan pertarungan Hyo. Dan lagi-lagi Yowei datang dan menyerang Jiguang. Namun ternyata Hyo membantu Jiguang hingga mereka berhasil lolos dan tiba di sebuah desa roh yang lain. Di sana mereka bertemu seorang roh yang mengepalai desa tersebut. Ia bernama Chang Bushin. Di sana Sohua meminta bantuan Chang Bushin,
bahwa ia harus berada di kolam pemantulan pada saat bulan purnama, yaitu 2 hari lagi. Chang Bushin pun menyanggupi dan akan mengantarkan mereka melalui jalan rahasia. Sohua kemudian mengucapkan perpisahan pada Yi Guak. Dan Sohua mengatakan ia akan berangkat sendiri dan mengatasi semuanya sendiri mulai sekarang. Ia kemudian pergi mencari Chang Bushin dan meninggalkan Yi Guak. Namun saat mereka mau pergi, beberapa iblis datang ke desa tersebut dan mulai menghabisi semua roh di sana. Chang Bushin kemudian mencari Yi Guak dan menyuruhnya membantu Sohua. Tiba-tiba Hio datang dan mencegahnya pergi. Dan ternyata Hio di sana mengungkapkan isi hatinya pada Yi Guak, yang mana pada saat menjadi manusia, ia tidak berkesempatan mengutarakan isi hatinya pada Yi Guak. Dan setelah beberapa saat, Hio akhirnya mengalah dan membiarkan Yi Guak menyelamatkan Sohua. Sohua mulai kewalahan menghadapi pasukan iblis. Ia lalu menggunakan semua kekuatan batu suci dan mengubah semua kelopak bunga menjadi senjata. Hingga semua pasukan iblis musnah terbakar menjadi abu. Dan yang tersisa hanyalah Yowei. Pertarungan pun terjadi antara Sohua dan Yowei. Saat Sohua mulai kewalahan, Yi Guak datang membantu dan menyuruh Sohua pergi ke kolam pemantulan. Namun perjalanan Sohua dihadang oleh Hio. Ia lalu merasuki tubuh Sohua yang kemudian tubuh Sohua sekarang dikuasai oleh Hio. Yi Guak yang tengah bertarung dengan Yowei dikagetkan dengan kedatangan Sohua. Tiba-tiba saja Sohua datang dan menyerangnya. Yi Guak yang memang memiliki kemampuan mata yang luar biasa mampu mengetahui bahwa yang sekarang menggerakkan tubuh Sohua adalah Hio. Yi Guak yang merasa pernah membuat Hio patah hati akhirnya memberikan kesempatan Hio untuk menuntaskan dendam sakit hatinya, hingga akhirnya membuat Yi Guak sekarat. Hio kemudian keluar dari tubuh Sohua dengan rasa sedih dan penyesalan atas perbuatannya. Yowei tiba-tiba keluar dari reruntuhan bangunan, dan saat ia mau mendaratkan serangan terakhir pada Yi Guak, ia akhirnya dihabisi oleh Hio. Di saat yang sama, Hio juga mati terkena serangan Yowei. Yi Guak kemudian dibawa kembali ke desa dan dibuatkan ramuan obat oleh Sohua. Tapi Chang Bushin mengatakan bahwa Yi Guak sudah tidak mungkin diselamatkan. Satu-satunya cara adalah membiarkannya mati dan menghidupkannya kembali dengan energi suci dari batu yang dipegang Sohua. Dengan resiko, Sohua akan mengalami penderitaan selama jutaan tahun dan kemudian terlahir menjadi manusia. Sohua lalu melihat kembali keadaan Yi Guak yang semakin mendekati ajal. Dan tak lama kemudian Yi Guak meninggal dunia. Sohua kemudian memberikan energi batu sucinya kepada Yi Guak. Bulan purnama akhirnya datang. Di saat yang sama, Bancu telah mencapai puncak kekuatannya. Yi Guak tiba-tiba hidup kembali dan melihat Bancu di hadapannya. Bancu mulai mengajak Yi Guak bekerja sama dan melupakan cintanya pada Sohua. Namun Yi Guak menolak semua ajakan Bancu. Bancu akhirnya menyerang Yi Guak dan mencoba mengambil batu suci dari Sohua. Namun sayang, batu suci tersebut telah menyatu dengan tubuh Sohua. Akhirnya Bancu membawa Sohua ke istananya untuk mengekstrak energi batu suci yang sudah menyatu dengan tubuh Sohua. Yi Guak akhirnya mengejar ke istana dan setibanya di gerbang, ia sudah diblokade oleh pasukan iblis Bancu. Setelah mengeluarkan semua kemampuannya, Yi Guak berhasil masuk ke istana dan berhadapan langsung dengan Bancu. Bancu kemudian mengeluarkan pedang yang sama dengan Yi Guak dan memulai pertarungan mereka. Namun terlihat Bancu lebih unggul dalam pertarungan. Di saat-saat terakhir, Yi Guak sempat melemparkan pedang ke arah tiang penyangga Sohua, sehingga Sohua terlepas dari tiang. Karena tidak menemukan cara lain untuk mengalahkan Bancu, Sohua akhirnya meleburkan diri bersama batu sucinya ke dalam kolam. Energi suci yang keluar dari kolam akhirnya mampu melemahkan Bancu. Dan kesempatan tersebut digunakan Yi Guak untuk mendaratkan serangan terakhirnya, hingga akhirnya Bancu tewas menjadi abu. Di akhir film kemudian terlihat Yi Guak dan Sohua berada di atap sebuah kuil. Di sana Yi Guak mengucapkan perpisahan pada Sohua dan menanyakan apakah mereka bisa bertemu lagi di kehidupan yang lain. Sohua hanya tersenyum dan meneteskan air mata, hingga kemudian ia menjadi cahaya dan terbang menembus langit. Dan film pun tamat.
Oke guys, sekian dulu alur cerita film The Restless kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mau nonton, subscribe, like, dan komen. Saya Asta pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya.